Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi sama Bu Broto. Sore ini masih semangat jualan. Doaku muka-muka panjang kabar di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk format pesan yang baru berlangganan di Bu Broto, caranya tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan. Di bawahnya ditulis harga sesuai yang sudah saya sebutkan pada setiap video saya. Jadi untuk setiap minggu Bu Broto spesial upload keladi ya. Ini silangan sendiri dan semua langsung dari kandangnya. Untuk tanaman keladi itu caranya menanam supaya tidak layu harus direndam di media air seperti ini ya guys. Jadi taruh di tray di media air seperti ini supaya dia tidak kehausan. Karena untuk keladi itu mudah sekali kehausan. Kalau kehausan dia akan layu seperti itu. Jadi untuk mempermudah perawatan bisa direndam pada air seperti ini. Ya, oke. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini untuk keladi juga ada masa dormannya ya. Masa di mana daunnya itu habis sama sekali, dia fokus dengan pembesaran umbi. Nanti kalau sudah habis dorman, dia keluar daun baru itu jauh lebih cantik. Tapi ya, kalau dikasih air ini nggak ada dormannya Pak ya? Ada juga. Tetap ada. Tapi lebih media, lama. Medianya kalau pH-nya terlalu tinggi langsung dorman. Wow, pH-nya gitu. Jadi mengatasinya harus sering diganti. Medianya? Iya. Oh, cara mengatasinya itu medianya harus sering diganti supaya pH-nya tetap bagus ya Pak ya? Kalau medianya, kalau pH-nya jelek, dia akan cenderung dorman. Seperti itu untuk perawatan keladi ya guys ya. Walaupun media air, maksudnya walaupun direndam, tapi medianya juga harus sering diganti juga. Okay. Untuk penggantian maksimal berapa hari Pak? Satu bulan mungkin? Ya, tergantung. Tergantung medianya sudah rusak. Oh iya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada paket yang ke satu. Ini terdiri dari 4 pot. Pot yang pertama seperti ini yang kedua seperti ini. Ini yang kedua, yang ketiga seperti ini dan yang keempat merah seperti ini. Ini istimewa loh warnanya. Ini yang istimewa, untuk yang istimewa ini. Oh, itu bukan mutasi ya, memang bukan. Seperti itu. Oh, iya. Awalnya seperti ini ya, Pak. Lama-lama jadi seperti ini. Lanjut ada paket yang kedua, ini juga cuantik, satu pot terdiri dari banyak ya ini. Harganya nah, tadi hitam maron ini. Iya, ada hitam maron seperti ini. Ini finalnya itu. Finalnya gini. Oh, awalnya dia jelek seperti jelek. Ini hijau-hijau, lama-lama finalnya merah maron seperti ini ya. Nah, ini paket kedua. Untuk paket kedua semua harganya kita paketkan sama. Rp80.000 per paket ya. Ini pot yang pertama. Pot yang kedua seperti ini, koyok wayang hijau ya, Pak Bro. Terus yang ketiga seperti ini. Untuk yang keempat seperti ini. Cuma ini belum maksimal ya. Tapi ini daun terbaru, nanti warnanya hitam. Lanjut lagi paket yang ketiga. Ini super duper cantik. Warnanya merahnya merah jereng guys ini. Ini pot yang pertama. Kalau daunnya besar itu biasanya umbinya juga besar guys. Pot yang pertama, kemudian pot yang ketiga. Keris hitam. Nah ini pot yang kedua, maaf. Ini pot yang ketiga. Paket ketiga, pot ketiga ya guys. Jadi warnanya juga cuantik. Kemudian, nah iya daunnya tebal. Ini pot keempat. Lanjut lagi paket keempat guys. Nah paket keempat seperti ini. Ini yang pertama gode ini paket empat. Hybrid. Terus ini pot kedua. Ini juga cantik. Kemudian pot ketiga ini. Lanjut lagi pot keempat. Nah ini yang paling cantik guys. Ini walaupun kecil tapi cuantik ini. Kemudian pot kelima ini. Nah jadi untuk paket 4 itu terdiri dari 5 pot. Lanjut paket kelima. Paket kelima yang pertama ini isinya banyak ya guys. Isinya banyak. Jadi warnanya cantik juga, ini daunnya tebel, batangnya warnanya hitam. Terus ini pot kedua. Ini pot ketiga. Daun bambu. Pot keempat ini juga merah-merah cantik. Pot kelima seperti ini, wayang, mirip wayang. Lanjut lagi ada paket keenam. Paket keenam yang pertama warnanya unik ya, ini jarang ada. Kemudian paket pot kedua juga cuantik seperti ini. Oh, bagus. Bagus ya. Nggih, namanya apa, Pak? Manchester. MU. Oh, MU ini, guys. Terus ini pot yang ketiga. Hitam nanti. Nanti jadinya hitam ya, guys. Kemudian pot keempat seperti ini. Ini juga warnanya dari hijau menjadi seperti ini gitu ya Pak ya. Cantik loh ini satu pot. Dua tanaman. Oh dua tanaman. Dua plant itu satu biji toh Pak? Bukan. Dua maksudnya biji. Dua biji itu dari satu. Bisa. Maksudnya dari satu induan. Ya. Oh satu induan dia bisa keluar merah dan hijau guys. Unik ya. Untuk bentuk daunnya sama, cuma warnanya aja yang membedakan. Ini dari dua biji.
Ya, ini sama putih. Terus ini pot ke 5. Jadi paket ke 6. Paket ke 6 ya tadi. Paket 6, pot ke 5. Jadi ada 1 2 3 4 5. Oke. Lanjut lagi paket ke 7. Paket ke 7 ini hanya ada 3 pot, tapi istimewa. Ada 1 pot isinya 2 tanaman. Jadi rimbun seperti ini, guys. Ini warnanya hitam marun, cantik sekali. 3 pot ya. 3 pot. Pot pertama. Kemudian pot kedua isinya juga banyak campur. Satu induan pada ini. Iya, satu induan. Satu induan. Satu induan dari beberapa biji gitu, Pak ya? Iya, banyak biji. Banyak biji. Jadi bisa jadi seperti ini. Jadi walaupun sama-sama satu induan, dia bisa keluar seperti ini dan juga keluar seperti ini. Bisa juga keluar seperti ini. Cantik sekali. Ini pot kedua, rimbunan, dan tambah lagi satu seperti ini. Pot ke 3. Jadi paket ke 7, 3 pot. Oke. Lanjut paket ke 8. Untuk paket ke 8, ya ini semakin bagus. Awalnya itu jelek seperti ini loh, guys. Hijau biasa. Dia rama-rama minornya seperti ini. Jadi finally seperti ini. Ini paket ke penyinarannya bagus, jadinya bisa keluar maksimal. Untuk ya kalau mau setangnya pendek itu cahayanya harus cukup ya, guys. Untuk keladi. Ini paket ke 8. Ini pot ke 1. Kemudian pot kedua ini. Ini pot kedua. Oke. Lanjut lagi pot ketiga. Oke. Ini mirip apa lagi ya? Lali aku. Infinity. Wayang ya. Pot ketiga ini daunnya tebel, guys. Hibrid. Daun bambu. Tapi ini keris itu. Keris. Iya, keris. Iya, ini keris ini menurut saya. Nah, okay. Keris daunnya tebel. Okay. Batangnya hitam. Ini pot ketiga. Kemudian pot keempat seperti ini. Lanjut lagi paket ke 9. Nah, paket ke 9 terdiri dari 5 pot juga. Yang pertama seperti ini. Ini pertama, yang kedua bambu ini. Yang ketiga merah seperti ini, yang keempat pink dan yang kelima hijauan seperti ini. Lanjut lagi paket ke 10. Untuk paket ke 10 ini yang paling bagus, istimewa. Ini hybrid, Pak, nggih. Hybrid semua. Induannya dari apa ini, Pak? Sama-sama yang ini. Sama. Ini dari Infinity awalnya. Oh, Infinity awalnya ya. Ini paket ke 10. Tiganya. Pot pertama seperti ini, ya. Pot kedua ini juga cantik, daunnya tebel. Yang keempat seperti ini. Oke. Yang ketiga, maaf. Kemudian yang keempat seperti ini. Oke. Untuk paket 10 terdiri dari 4 pot. Lanjut lagi paket 11. Nah, ini yang jarang sekali ada ini, guys. Ini kemarin banyak yang nyari loh ini. Lain. Yang terbaru, hibrid. Ya, hibrid terbaru. Lain lagi, Pak, nggih. Itu bongsor. Bongsor ya. Ini walaupun bongsor kayak ini. Mungkin kayak keladi-keladi yang lokalan itu ya, Pak ya, bongsor itu modelnya. Hibrid ya. Hibrid. Nah, ini cuantik sekali ini pak yang pertama. Kemudian yang kedua ini, yang kedua. Yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini, ya, okay. Kemudian yang kelima seperti ini. Ini putihnya juga cuantik, guys. Okay. Ini paket 11. 5. Lanjut paket 12, terdiri dari 4 pot juga. Yang pertama seperti ini juga cuantik merah marun. Yang kedua seperti ini juga bagus. Paket ke, nah, ini, pot kedua. Ini bagus. Yang anu ya? Varigata itu. Varigata. Oh, varigata ya. Nah, ini yang paling cakep menurut saya ini. Cantik sekali. Jadi, iya tebel, stangnya pendek, daunnya tebel. Ini paket 12 terdiri dari 4 pot. Oke. Lanjut lagi paket 13. Wow. Ini juga yang paling best seller warna merah-merah seperti ini loh, guys. Uratnya juga cuantik. Ini paket nomor 13. Paket nomor 13 yang pertama ini induan, yang kedua ini juga tidak kalah cakep. Kemudian yang ketiga isinya banyak meruyuk seperti ini. Ini pot ketiga. Kemudian pot keempat seperti ini. Ini juga cantik. Okay. Jadi paket nomor 13 terdiri dari 4 pot. Okay. Lanjut paket ke-14. Yang pertama seperti ini. Ini juga terdiri dari banyak, Pak Broto. Nah, tadi dijual itu banyak biji ya ini, guys. Ini pot pertama, pot kedua ini juga cuantik. Nah, ini pot kedua. Bijinya kayaknya juga ada yang lain masih kecil. Ini pot ketiga. Kemudian ini pot keempat. Ini kalau maksimal lama-lama warnanya seperti ini. Awalnya hijau.
Pak hijauan lama-lama menjadi pink cantik. Oke. Nah, ini pot kelima. Lanjut lagi paket 15. Kemarin yang menjadi rebutan itu ini loh. Pati geni. Iya, ini isinya ada banyak ya, Pak ya. Ini induan pati geni. Ini daunnya tuwebel, warnanya maksimal seperti ini, finally seperti ini. Awalnya jelek, nah lama-lama cantik-cantik. Yang ini paling kemeran. Ini paling cantik ini. Paling maksimal seperti ini nanti. Daunnya cuantik. Ini pot pertama paket ke-15. Oke. Kemudian pot kedua seperti ini. Ini juga dari dua tanaman. Oke. Terus ini pot ketiga. Ini pot keempat. Jadi paket 15 terdiri dari 4 pot. Oke. Lanjut paket 16. Untuk paket 16 ini super duper rimbun, guys. Wah, bijinya banyak. Bijinya banyak, jadinya rimbun, Pak. Untuk tanian ini bisa-bisa. Bisa dipisah-pisah, bisa dilihat ini akarnya juga banyak, guys. Warna belum maksimal. Warna belum maksimal, tapi memang jale rimbun ini cantik ya, Pak Orto ya. Ini paket 16. Bijinya ada 10 ada loh itu. Mungkin dibiuk nih. Ini yang pertama. Ini harusnya dipisah-pisah ini. Iya. Kemudian ini yang kedua, ini juga cantik. Ini yang ketiga, paket 16. Tapi ganti pot ini bisa besar loh itu. Besar. Lanjut lagi paket 17. Paket 17 ini juga banyak juga, ada yang putih, ada yang model gini. Ini nanti kalau udah besar cuantik loh. Ini kalau telaten bisa dipisah-pisah jadi banyak. Iya, ini paket 17 yang pertama seperti ini. Oke. Yang kedua seperti ini. Ini nanti juga cuantik loh. Cantik. Nah, ini yang ketiga. Lanjut paket 18. Ini warnanya ini. Ini yang istimewa, warnanya beda. Ini paket ke 18 yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Ini varigata. Yang ketiga seperti ini, yang keempat putih cantik. Lanjut lagi paket 19. Ini juga meruyuan semua. Meruyuan semua, bisa dilihat ada yang merah, ada yang model. Oh iya, belum maksimal nanti ini bisa merah. Ini warna merah, ini yang model wayang. Selanjutnya seperti ini. Oke. Ini pot pertama. Maksimal seperti itu. Namanya? Wow. Minak Jinggo itu. Oh, Minak Jinggo. Keluarganya Minak Jinggo. Bisa kayak gini maksimal. Walaupun awalnya kecilnya seperti ini, nanti bisa seperti itu, guys. Minak Jinggo. Ini paket ke 19. Yang pertama ini. Yang kedua merah marun seperti ini, black marun. Kemudian yang ketiga seperti ini, kalau ini merah marun. Kalau itu black marun, ini merah marun. Nah, ini yang paling best seller, varigata. Varigata. Varigatanya cantik kuning-kuning putih ini, guys. Oke. Kemudian lanjut lagi ada paket ke 20. Yang paket 20 juga cantik. Yang pertama seperti ini, merah. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Ini nanti juga cantik lagi. Ini Pak Broto lagi. Nah, ini nanti keluar cantik. Yang keempat seperti ini. Cuma masih kecil tuh belum maksimal ya, guys. Oke. Lanjut paket 21. Yang pertama seperti ini. Ini juga cantik. Yang kedua merah seperti ini, pink. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat kerisnya merah, Pak Broto. Seperti cabai. Keris merah. Bambu, bambu, bambu. Oh, bambu merah. Terus yang ke 5 seperti ini. Kok ini hitam-hitam ya? Habis nongkol di oh gitu. Enggak jadi. Iya, ini warnanya kok bisa hitam gini? Daunnya tebel ini, guys. Panas, kurang panas. Iya, daunnya hitam. Oke. Lanjut lagi paket 22. Nah, ini yang paling cakep kok kerasakti iki mirip kerasakti. Keran ari. Anu silangannya rot itu. Oh, rot. Silangan dari rot Thailand, guys. Ini yang pertama. Yang kedua seperti ini juga rimbunan ya ini. Banyak nanti warnanya hitam lama-lama. Terus yang ketiga seperti ini. Jadi terdiri dari 3 pot untuk paket 22. Lanjut lagi paket 23. Wow lagi ini, guys. Wow, belilah seperti ini, guys. Isinya banyak. Jadi ini dipecah. Ya ingin cantik ya. Ya langsung gini aja. Hanya pindah pot agak besar aja. Nanti dia keluarnya langsung
cantik. Enggak stres. Tandanya mau ganti pot itu kalau sudah ada akarnya di bawah. Nah, ini gitu. Harus. Iya. Oh, kalau sudah ada keluar apa itu akar dari bawah itu harus ganti pot, guys. Sebaiknya dia ganti sebaiknya ganti pot karena dia sudah terlalu sesek gitu, guys. Ini pakai 23. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Oke. Nah, untuk keladi itu biasanya saat pengiriman Mas pasti ada satu atau dua daun yang layu, guys. Tapi jangan khawatir. Oh, ini 24 ini. Wow. Super ini. Sehat lagi. Kilo yang bagus. Pakai 24 ini paling spesial iki. MU ini. MU paling spesial ini, guys. Makanya warnanya sudah maksimal, ya, Pak ya. Sangat bonggol besar. Ini sudah maksimal warnanya, wow, merah menor, guys. MU. Ini pakai 24 MU. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Yang ketiga ini nanti baru, juga cantik ini. Ini terbaru, varian terbaru. Yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Oke. Lanjut pakai 25. Ini juga meruyuk, guys. Nah, pakai 25. Kalau dipisah khawatir banyak itu. Layu. Enggak apa-apa ya. Harusnya dipisah. Tapi perlu waktu kan, Pak? Perlu waktu. Ya. Ini perlu waktu. Scorpion guleng. Wow, ini yang kemarin bestseller juga yang bisa menggulung itu loh. Induknya yang itu toh, Pak? Hari ini namanya. Hari ini. Beda. Oh, beda. Pink hari ini. Hari ini. Ini pink hari ini. Nanti lama-lama enggak gulung. Dia mekar. Ya, oh iya. Kebalikannya, apa enggak gulung nanti semakin gulung. Oh, gitu ya. Lebih permanen yang ini. Oh iya ya. Ini lebih permanen. Belum saya pisah. Iya. Ini, guys. Pakai 25 hari ini. Pink hari ini. Pink hari ini. Yang pertama rimbunan ini. Ini pot pertama. Kemudian ini pot kedua. Ini pot ketiga, oke. Dan ini pot keempat. Oke. Lanjut pakai 26. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini, kemudian yang kelima seperti ini. Oke. Lanjut pakai 27. 27 yang spesial ini juga spesial sekali ini. Nanti merah ke hitam-hitam. Merah ke hitam-hitamnya nanti keluarnya finally. Paket 27 yang pertama seperti ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima seperti ini. Oke. Lanjut paket 28. Paket 28 yang pertama varigata ya ini, Mbak. Itu silangan zombie. Silangan zombie. Tahu jadinya kayak apa belum? Belum tahu, tahu ya. Karena belum maksimal belum ini. Maksimal, ya. Ini yang pertama, yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga ini banyak biji ini, guys. Dari ada yang model keris, model gini, nah model seperti ini. Kemudian yang keempat seperti ini, kemudian yang kelima seperti ini. Oke. Lanjut paket 29. Ya. Pakai 29, yang pertama seperti ini. Yang kedua isinya banyak. Iya, untuk anu. Yang ketiga indukan. Nah, istimewa. Istimewa daunnya tebel seperti wayang, tebel sekali ini, guys. Pakai 30. Pakai 30 juga. Yang pertama meruyuk, guys, ini. Meruyuk. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga itu kayak keris ya. Keris hitam, terus yang keempat seperti ini. Pakai 30. Lanjut pakai 31, ini indukan, guys. Nah, indukan gede sudah mulai nongkol. Nanti maksimalnya warnanya merah seperti ini ya, Pak ya. Ini kan awalnya hijau-hijau jelek, tapi lama-lama merah. Nanti dapat bonus satu pot ini, guys. Lanjut paket 32. Ini juga bagus, bisa dilihat. Ini juga indukan. Nanti bonusnya ini, yang hitam seperti ini juga cantik ini. Lanjut paket 33. Ini paket 32, ini 33. Paket 33 silangan terbaru ini. Ini yang silangan terbaru, warnanya seperti ini. Belum maksimal. Yang pertama ini, yang kedua meruyuk. Ya, ada varnya juga. Yang ini var ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Yang keempat cuantik, guys. Lanjut lagi paket 34. Napa, Pak? Maradona. Maradona, guys. Paket 4 Maradona. Bonggol besar. Terus yang kedua ini silangan hibrid terbaru juga. Terus yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Oke. Lanjut pakai 35. Yang pertama seperti ini.
Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Ini terbaru belum maksimal warnanya. Kemudian yang keempat seperti ini. Lumayan maksimal. Lanjut lagi pakai 35 ini Pak. Pakai 36 deh. 36 yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini dengan anak-anaknya ini. Yang ketiga seperti ini. Sama dengan ini ya. Ini apa Pak? Ya apa sama ya, tapi MU juga. Belum maksimal ya, 36. Lanjut 37. Yang mirip YMK. YMK ini Ki. YMK ini terbaru guys, silangan terbaru namanya. Bukan terbaru. Thailand. Oh Thailand. Oh YMK Thailand. Tapi kayak koyo varigata separuh, Pak. Bisa var nanti. Var separuh gini. Belum maksimal. Iya. Belum maksimal. Kalau bagus kuning gitu. Lah iya, ini kan mulai kuning separuh. Iya. Namanya YMK. YMK. Paket 37 ya mangkok. Iya, mangkok. Dari Thailand, yang pertama seperti ini, yang kedua wow. Istimewa sekali nih. Bonusnya untuk tanian, isinya banyak. Hibrid terbaru. Lanjut paket ke 38 ini yang paling banyak yang nyari namanya Jala Sutra. Oh, silangan sendiri Jala Sutra. Iki yang paling bulat, yang banyak diminati karena daunnya bulat, terus tebel, nggih. Stangnya juga besar. Nah, gitu loh. Stangnya besar, daunnya bulat, tebel. Bonggol besar. Jadi iki anu lebih kuat ya, maksimal, udah maksimal. Maksimal. Kemudian bonusnya ini, varigata. Paket 38, sampun.